Oke guys, kalian udah punya belum nih baju yang seperti ini? Yang seperti ini juga ada loh, yang kayak ini juga keren nih. Oke, stay terus di videonya ya, jangan di skip videonya karena di video kali ini kita mau review Sakura School Simulator versi Cina. Buat kalian yang mau baju yang seperti ini, jangan di skip videonya, oke guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ED Player ya, dimana di sini kita membahas Sakura School Simulator versi Cina ya. Oke, Sakura School Simulator versi Cina ini dia tidak ada di Play Store ya. Jadi kalian harus downloadnya itu lewat Leyuan233 di Google ya. Tutorialnya kakak sudah buatkan, kalian tinggal cek videonya yang ini nih ya. Oke, tinggal dipelajari aja ya. Oke guys, di video kali ini kita mau review nih, apa aja yang beda sih dari Sakura versi Play Store sama Sakura yang versi 233 atau Sakura School Simulator versi Cina. Tentunya di sini kalian lihat ya, bahasanya semua di sini, bahasa ini, bahasa itu tuh kan yang kakak pencet-pencet itu semuanya bahasa Cina ya guys, tidak ada bahasa Inggris atau Indonesia ya. Oke, langsung aja kita review nih baju barunya yang seperti apa ya. Bukan baju baru sih, cuman di sini guys lebih perbedaan baju-baju yang unik dan yang lebih bagus dibanding versi Play Store-nya ya. Buat kalian yang belum mendownloadnya, jika kalian kurang tertarik, kalian harus pertimbangan lagi nih, pertimbangin lagi ya maksudnya. Aduh. Oke guys, nih. Jadi di Sakura School Simulator versi Cina ini, dia banyak banget baju-baju yang tidak ada di versi Play Store ya. Salah satunya seperti yang kakak pakai ini. Ini sih dia baju jadul ya. Udah lama ini guys di versi Cina ya. Nah, kalau ini kan versi jadulnya kan? Coba kita lihat dari atas, dari pembaruan yang terakhir kemarin ya. Nah, stay terus di videonya guys, jangan di skip videonya ya. Oke, terakhir pembaruan dia ada kostum panda yang seperti ini ya. Oh iya, kakak ingetin, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan banyak keuntungannya guys. Keuntungannya kalian bisa selalu menerima notifikasi atau tutorial nanti dari video-video kakak selanjutnya ya. Makanya jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe dan like-nya, oke? Terima kasih buat kalian yang udah nge-like video kakak. Oke, kita lihat ya bajunya di sini yang nggak ada di versi Indonesia ya. Nah, yang seperti ini. Nah, yang kostum panda kayak gini ya. Nah, ini dia di Taiga juga ada ya guys, baju yang seperti ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, baju yang seperti ini. Ini dia kakak udah ganti ya warnanya. Aslinya dia putih kayak gini ya guys. Nah, enaknya di sini dia bajunya unik-unik guys. Keren banget ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini dia kayak batu apa baju-baju penari kayak gitu guys, kayak etnik kayak gitu ya. Nah, ini dia rambutnya juga banyak ya guys, selain dari bajunya ya. Kalau di versi Cina banyak rambut barunya juga atau rambut yang unik kayak gitu ya. Kita sekarang lihat lagi. Nah, ini dia ada gaunnya ya guys. Nah, gaunnya kayak gini ya. Nah, selain dari warna bawaannya, dia bisa gonta-ganti warna juga, guys. Gaun apa gaun dress seperti ini ya. Misalkan kita warna hijau. Nah, kayak gini, guys. Nah, cuman dia di sini kebetulan cuma satu warna aja ya. Nah. Oke, cantik kan? Oke, kita lanjut tadi baju yang ini ya. Sekarang kita baju yang ini lagi nih. Tuh, guys, ini gaun juga ya, hampir sama no kan? Tapi di sini dia beda ya, guys. Nah, di sini dia warnanya nggak bisa diubah. Wow, cantik banget. Kalian mau yang keberapa nih? Oke, kita lihat lagi. Wah, sorry ya guys. Kalau ini dia baju-baju buat jalan-jalan kayak gitu guys. Buat kalian yang suka bikin drama nih ya. Di versi Cina ada baju yang seperti ini ya. Ada logonya juga 233, oke. Lanjut ke baju selanjutnya, kita lihat yang ini. Nah, ini dia kayak baju apa sih? Baju sekolah kayak gitu ya guys. Kayak seragam kayak gitu nah. Tuh, belakangnya juga ada pitanya guys, aksesorisnya ya. Lanjut ke selanjutnya, ada yang seperti ini ya, hampir sama, dia kayak baju sekolah, cuman dia lebih ke ayah apa? Ke cosplay-cosplay kayak gitu ya, cosplay anime kayak gitu ya guys. Nah, dari sepatunya terus di pahanya itu udah ada apa? No, aksesoris kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya yang ini. Nah, ini dia baju bajak laut ya guys. Rambutnya juga ada ya kalau kalian mau menyesuaikan di sini. Baju apa buat baju bajak lautnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang ini. Nah, kalau yang ini dia kayak gaun tapi bukan gaun, jadi kayak baju santai kayak gitu guys. Nah, bisa kalian ganti juga warna-warnanya ya. Nah, misalkan kalau mau warna putih sama hitam ya kan, kita ganti lagi coba ya, putih, ini warna hitam, kemudian yang ininya
kita ganti ke putih coba. Tuh guys, tuh. Pokoknya keren banget lah. Oke. Selanjutnya dia tadi setelah itu ya, yang ini juga ya guys. Nah, kayak baju-baju ala orang luar negeri ini ya. Nah, kayak di kaleng apa itu? Ada di Alfamart Kongguan atau apa itu? Kakak lupa. Oke, selanjutnya kita lihat lagi nih bajunya nih. Nah, ada kayak gini guys. Dress pink kayak gini ya. Ini kakak udah ubah warnanya guys. Udah kakak sesuaikan dengan selera kakak ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang seperti ini. Nah, kan keren banget kan? Ala-ala Cina banget kan? Kemudian yang ini juga ada. Nah, ini kakak udah ganti warnanya ya, jadi kayak gini. Kita lihat lagi, percepat ya durasinya. Nah, ada baju yang seperti ini. Kemudian yang seperti ini juga ada. Nah, banyak guys yang gak ada di PS Play Store ya. Ini ada nih, baju kayak ala-ala mermaid kayak gitu ya guys. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia baju snowman ya, boneka salju, manusia salju kayak gitu ya guys. Kemudian kayak gini baju Aladdin ada. Pokoknya banyak banget guys. Nah, baju penari children kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ini baju santai. Nah, sorry, yang ini dia bukan baju santai ya guys. Ini baju kayak buat musim dingin kayak gitu lah. Selanjutnya ada yang kayak gini lagi ya. Baju yang kayak apa ini? Kayak bajak laut sih. Tapi nggak terlalu bajak laut banget gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Yang seperti ini baju santai buat main sama Taiga. Kayak gini baju pantai, no kan? Ada kan di sini. Kemudian yang kayak gini, no, ini dia baju outfit ya. Jadi outfitnya itu keren banget gitu guys, buat style-style kayak gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita buka lagi. Kayak gini buat di sekolahan, tapi dia kayak pakai sweater kayak gitu ya guys. Nah, banyak banget kan baju-bajunya kan? Kakak ingetin jangan lupa di subscribe ya guys videonya ya, di like juga videonya maksudnya. Oke, lanjut kayak gini. No, jadi baju formal kayak gitu guys ya, kayak buat kondangan kalau versi orang benerannya ya, cuma ini kan karakter di game aja ya. No, keren banget guys. Nah, ada daun apa, baju gaun dress juga seperti ini ya, banyak banget pokoknya lah. Kalian yang belum download silahkan download deh, buru-buru deh, versi Cina. Tuh guys, ada baju Wednesday seperti ini ya. Nah, kemudian yang kayak gini ada, kayak gini ada, kayak gini juga ada. Nah guys, kucing yang ini, yang ini kakak percepat ya, nanti kita bakalan lihat rambutnya juga ya. Nah, kayak gini ada, kayak gini. Nah, udah deh habis guys, tinggal terakhir yang ini tadi yang bikin beda, yang ini sama yang ini. Nah guys, oke, banyak banget kan guys baju baru, baju yang nggak ada di versi Play Store ya. Nah, sekarang kita coba ganti dulu bajunya pakai yang bagus. Nah, pakai yang kayak gini aja dulu ya. Nah, coba kita lihat deh yang cantik mana sih. Dari tadi nahan mulu tapi enggak ya. Oke, coba kita pakai kayak gini ya. Kita sekarang mau lihat rambutnya guys yang paling beda ya. Nah, kita review dari paling yang terbaru dulu ya. Nah, dari paling yang terbaru ada di nomor 60. Nah, baju apa, rambut gimbal kayak gini ya guys. Nah, coba warna hitam. Tuh guys, kelihatan nggak? Nah, kayak gini ya. Coba warna merah deh biar mencolok. Nah, kan. Kemudian di 59 yang tadi kakak pakai kayak gini ya rambutnya. Oke. Kemudian di 58 ada yang kayak gini, panjang dikuncir. Nah, kemudian 57 kayak gini ya guys. Nah, kemudian 56 yang bajak laut tadi yang kakak omongin, bajunya ada, rambutnya ada ya. Kemudian yang versi kayak gininya, slow kayak gitu guys. Yang ini ada juga bajunya tadi yang kayak orang luar, yang kata kakak kayak kaleng kongguan ya. 53, 52, no, banyak banget guys rambutnya guys tuh. Lebih banyak pilihannya gitu ya. Nah, rambut kayak gini dia cantik banget nih buat gaun-gaun kayak gitu ya, cocok ya. Kemudian rambut yang baju Cinanya ini waktu Imlek kemarin ya adanya. Kemudian rambut buat mermaid nih kayak gini ya guys, pasangan mermaidnya ya. Ini rambut buat Aladdin nih, kalau kalian pakai yang apa namanya Aladdin tadi, kostum Aladdin yang ini, coba kita lihat lagi deh ya. Jadi kalian bisa cocok-cocokin kayak gitu guys. Mana kita cocokin coba ya, mana si Aladdin. Oh, mana ini, kok nggak kelihatan? Waduh, nah tuh guys, tuh kan keren guys. Oke, nah kayak gini ya.
Oke, lanjut. Tadi nyampe rambut Aladdin ya. Kemudian ada yang kayak gini Amerika nih ya guys, ada bajunya. Yang 45 juga kayak gini, buat style-style yang kakak bilang tadi, outfit kayak gitu loh ya. Ini yang 44 ada rambutnya yang seperti ini, no, keren banget. 43 yang kayak gini, 42, no guys, ini yang buat baju-baju pantai. Yang ini ada bajunya yang style-style kayak gitu guys, yang tadi oranye-oranye bajunya ya. 40, 39, no, 38, 37, 36, 35, tuh guys. Nah, 34 juga sebenarnya ini baru ya guys, atau nggak ada di PC Play Store ya. Cuma kakak nggak buka ya karena kakak kurang suka gitu guys. Oke, jangan lupa di subscribe ya videonya. Cukup sampai di sini. Kalian wajib subscribe guys, beneran deh. Biar kalian selalu menerima notifikasi dari kakak, beneran deh. Keren-keren banget video dari kakak ya. Abang ngebahas soal Sakura School Simulator PES di Cina. Oke guys, kakak pamit ya. Jangan lupa di like videonya. Terima kasih.